Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku beriman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyadari bahwa banyak dosa yang kita lakukan, satu-satunya cara bagi kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah adalah dengan rajin beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan dan metode yang tepat untuk memperoleh ampunan dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ketika dosa-dosa kita bertambah banyak, kita harus memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalipun dosa-dosa tersebut sangatlah banyak. Dosa-dosa kita mungkin tinggi menembus langit dan meluas menutupi bumi. Namun Allah akan mengampuni kita jika kita bersedia beristighfar dan bertaubat kepadanya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Sungguh maha dahsyatnya Allah, betapa Allah maha pengampun kepada kita, asalkan kita bersedia bertaubat dan memperbanyak istighfar. Namun, terdapat tiga golongan manusia yang istighfarnya tidak memberikan manfaat dan ditolak oleh Allah. Siapa sajakah mereka? Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang sering disebut Guru Bakhit, dalam salah satu kajiannya menyampaikan pendapat para ulama tentang tiga orang yang istighfarnya tidak memberikan manfaat. Berikut penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman. Pertama, adalah seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengan perempuan tersebut. Setiap kali selesai berzina, laki-laki ini beristighfar dengan mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim sebagai permohonan ampunan kepada Allah. Namun, semua itu sia-sia dan tidak memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Tinggalkanlah perempuan tersebut dan janganlah berzinah lagi. Jika engkau melakukan itu, aku akan mengampunimu. Selama engkau masih bersamanya dan terus berzinah dengannya, aku tidak akan mengampunimu." Kedua, seorang laki-laki yang memiliki harta haram yang bukan miliknya. Dia memakan harta haram tersebut. Setiap kali selesai makan harta haram tersebut, ia beristighfar dengan mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim sebagai permohonan ampunan kepada Allah. Namun, hal tersebut tidak memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Kembalikanlah harta haram yang telah engkau makan kepada pemiliknya, maka aku akan mengampunimu." Selama engkau masih tidak mengembalikannya dan terus memakan harta haram, aku tidak akan mengampunimu. Kemudian yang ketiga,
Seorang laki-laki yang berpakaian dengan cara yang tidak disukai dan diharamkan oleh Allah, dia mengenakan pakaian yang melanggar tuntunan agama, meskipun ia beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim sebagai permohonan ampunan kepada Allah, ia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, inilah tiga golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permohonan ampunannya tidak akan diterima oleh Allah. Tidak cukup istighfar, tidak cukup memohon ampunan setelah menyadari berbuat dosa, tetapi harus disertai bertaubat yang sesungguhnya. Istighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya hanyalah akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selamat dari tiga golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.